Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyarfil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pemirsa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala bahasa Arab adalah bahasa yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Dia adalah bahasa ibadah. Dia adalah bahasa Al-Quran. Dia adalah bahasa hadith. Dan dia adalah bahasa internasional. Kau muslimin diharapkan untuk bisa berbahasa Arab karena kehidupannya akan bergelut dengan bahasa Arab melihat pentingnya bahasa Arab kita perlu adanya guru-guru bahasa Arab namun kekurangan SDM pada zaman sekarang ini kurangnya guru-guru bahasa Arab yang bisa mengajarkan orang lain bahasa Arab maka Yayasan Darul Iman bekerjasama dengan Yayasan Darul Uqom Arabiyah di Aceh membentuk sebuah lembaga i'dad muallimin wa muallimat yaitu persiapan guru baik laki-laki maupun perempuan yang akan menjadi guru bahasa Arab. Maka dalam program ini akan kita tekankan ada empat kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi bahasa Arab, yang kedua kompetensi ilmu-ilmu bahasa, yang ketiga kompetensi metodologi pengajaran bahasa Arab kepada orang yang tidak menuturkan bahasa Arab. Dan yang keempat, kompetensi skill pengasuhan yang ini sangat diperlukan di pondok-pondok pesantren. Ikuti program kita ini, daftarkan diri Anda agar bisa memiliki kemampuan untuk mengajarkan bahasa Arab. Walaupun Anda sekarang ini nol bahasa Arab, akan tetapi dalam program ini kita berusaha dan berupaya untuk memaksimalkan Anda bisa berbahasa dalam satu tahun dan bisa mengajarkan bahasa Arab setelah itu. Selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.